Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MODYN. Seperti biasa, tagline sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke, seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Termasuk juga rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia dari utara sampai ke selatan ya, termasuk Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei Darussalam. Mak mengharapkan you on jasa di rahmati Allah. Tak sehat, jangan bertangguh, jangan berlengah. Pergi jumpa pakar berubatan kerana mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengubati ya. Secara luar kali ini mak nak mencari ya, di mana spot anak mak memancing. Dia dah pergi duluan tadi, so mak menyusul kemudian. Ni mak atas motor di jalan raya besar nak menuju ke lokasi tempat anak memancing. Tetapi kita kena melalui lagi satu kawasan, iaitu kawasan kuburan. Kuburan di Batu 14 ya. Batu 14. Jom kita tengok di mana tempat anak mak memancing. Terus berjalan ya. Inilah kawasan kuburan ni ya. Ni naik bukit ni. Kawasan kuburan ni. Nampak? Mak dengan menggunakan motor. Nampak tu? Inilah kawasan yang mak katakan ya. Laluan ini memang selalu digunakan untuk bagi mereka yang untuk menuju ke kawasan memancing. Ada elok. Kena berhati-hatilah kawasan ni menurut bukit yang agak laju ya. Di sana sebelah tu ada kilang kayu. So, ni kita nak menuruni bukit. Oh, ay, agak seram ya. Tu dia. Ni pun kawasan kuburan. Jalan tegak terus kita mencari anak mak eh. Kita jumpa selepas ini. Okey, mak masih mencari pot anak mak memancing, tapi kita lalu kawasan ni. Kawasan ini adalah merupakan kawasan penanaman nenas. MB2 ya. Kawasan ni kawasan penanaman nenas. So mak terus menjejaki di manakah tempat anak memancing. Laluan ini agaknya jalan aspal. Tapi jalannya agak berlekuk-lekuk ya. Kena berhati-hatilah. Ni masih belum jumpa eh kawasan anak mak memancing ni. Dia terus mencari. Adakah dia dapat ke tidak hasilnya? Kita saksikan sebentar lagi. Akhirnya jumpa juga tempat anak mak memancing. Inilah sungai kecilnya ya. Oh, nampak? Bila si bocil. Dia kata dapat ikan dalam botol. Mari kita tengok. Akhirnya kita jejaki ikan apa yang dia dapat. Allahuakbar. Ni. Ada ikan keli. Kemudian ada ikan apa ni? Baung. Ikan baung. Jom kita jalan tengok plastik ni ada apa ikan. Oh tu. Ni lah ikannya hasilnya. Ni nampak. Ikan apa ni? Terbul. Ikan terbul. Ikan terbul katanya. Boleh digoreng lah. Okay. Rata pun orang memancing. Ada peluang dia orang pun mancing. Tadi dia kata pagi cari belut dekat lubang-lubang. Yang gemarkan belut bolehlah mencari belut ya. Tengok dia memancing. Dapat ikan. Ikan apa entah. Ada dalam plastik tu lah. Nampak ada ikan breeder. Ikan anak baung. Anak baung eh? Anak baung. Dia memancing ni lah sepanjang sungai ni ya. Kita tengok. Semangat, semangat. Yang penting semangat. Kecil ke besar semua disebat. Yang janji boleh goreng ya. Tengok.
Ha tu. Si Boci dapat. Sini. Dah dapat anak baung eh. Si Boci dapat anak baung. Dia yang kecil ni sepatut dilepaskan. Tapi dia kata dia nak makan, dia nak goreng. Ha, cepat sikit angkat. Kang terlepas. Ha, nampak dapat anak baung si bocil. Itu dia ya. Ha. Eh, kenalah kamera ni. Ha, cepat. Si bocil dapat anak baung ya. Baung sini comel-comel. Tak ada yang besar-besar. Itu dia. Balik dah boleh goreng. Tunjuk bekas sini. Itulah hasil. Mana ni? Itulah ada hasilnya ya. Hasil pancingan. Ni hasil pancingan. Ni balik dah boleh goreng lah. Kita ikan apa besar ni? Dua ekor ni. Ada ikan belida. Ikan apa yang besar ni? Jom. Kita balik, kita dah boleh goreng ya. Dapat lagi. Nampak? Dapat lagi ikan terobol ni. Besar-besar bas ya. Nampak? Dapat lagi. Waktu kita nak balik, dapat lagi. Mantap. Mantap. Kita boleh buka. Jam pun dah pukul 7. Kita dah boleh balik. Malam ni dah boleh goreng. Mantap. Okey, hasil memancing tadi ya. Mak dah siang. Mak nak goreng je. Mak nak goreng. Kuali kita dah panaskan. Ini kita goreng dah. Makan dengan nasi. Garam kunyit sahaja ya. Nampak? Garam kunyit. Ni ikannya. Besar juga kan? Ala-ala tiga ekor besar. Yang lain tu comel-comel. Anak mak nak makan juga. Mak kata lepaskan ikan dia kecil lagi. So, inilah hasil memancing petang tadi ya. Sekarang kita pindahkan, kita goreng. Tundukkan ke bawah. Itu dia. Kita goreng ikan. Kita goreng dulu yang besar ni. Mak. Kita makan ikan goreng. Panaskan dia. Okey. Dengan ini, maka berakhirlah konten mak eh. Mak tak fokus pada masakan. Mak nak tunjuk aktiviti memancing tadi. Ha, so, prosesnya balik ni mak sang ikan cuma mak goreng eh. Okey, itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah dengan konten yang berbeza. Ha, hari ini konten mancing eh. Saya tidak masak je. Sekarang kita buat aktiviti luar. Okey, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi. Tingkatkan prestasi. Hiasi peribadi. Berdiri di atas kaki sendiri. InsyaAllah. Doa selalu bahagia yang menanti. Okey, bye. Assalamualaikum.